panen cabai di atas, stok cabainya habis, jadinya mau ambil cabai. Alhamdulillah kelihatan ya, kuasa Allah. Ya teman-teman, alhamdulillah aku masih punya bibit dari online ya. Ada beberapa ini. Ini sebenarnya udah lama sekali tapi enggak aku tanam karena enggak punya media tanam ya. Hari ini kan aku udah membersihkan komposku dan mau aku tanamin biar jadi manfaat ya. Biar nanti menghasilkan dan bisa dinikmati. Aku mau tanam ini bibit. Ada beberapa bibit ini, ada papcoy, ada buah bit, ada kapri, ada paprika hijau, lumayan ya, ada selada. Langsung mau aku tanam aja. Dan disinilah tempatnya yang baru aku bersihkan 3 hari ini ya. Perlu perjuangan ini. Maklum ya, karena ini kan limbah dari dapur aku buang di sini, jadinya nggak terlalu bersih. Ada daun-daunnya yang masih kelihatan. Inilah penampakannya. Dan tadi aku ambil dari sampah pembakaran itu ya, yang khusus non organik, dapat segini tadi, tapi belum aku pilihi. Nanti mau aku pilihin. Tadi di depan itu ada pembuangan sampah non organik. Aku kumpulin dapat segini. Ini masih ada plastik-plastiknya ya, nanti aku bersihkan. Mau menanam ini dulu. Ini sore hari sekitar jam 4:30 ya. Nanti keburu maghrib malah. Mau aku tanam di situ dekat lidah buaya sama cabai. Alhamdulillah itu cabai baru aku tanam kemarin ya, langsung tumbuh. Tanahnya itu sangat subur sekali. Kemarin aku pas mencangkul itu banyak sekali cacing besar-besar. Alhamdulillah sudah saya ratain ya. Ini sampah non organik tadi aku ambil tanahnya aja, dan itu aku udah aku pisahin tadi. Banyak sekali ya plastiknya, kecil-kecil plastiknya. Ini nanti kalau dibuat media tanam sangat subur sekali ya. Insya Allah nanti tanamanku akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan. Seperti inilah penampakannya. Jadi aku kasih ini ya, batako. Nanti ini rencananya juga mau aku tanamin yang lubang-lubangnya kecil-kecil ini. Nggak tahu nanti ditanamin apa ya, tapi insya Allah nanti mau aku tanamin. Medianya yang terbatas ya, karena aku belum dapat pupuk kambing, tai kambing itu ya. Nunggu itunya dulu, nunggu pupuk organiknya dulu. Nanti dicampur ini. Alhamdulillah ini para-paranya udah ada ya. Dari kawat besi mau aku pasang di sini. Biar nanti enggak jatuh terus ya. Kalau dikasih paku seperti ini aja itu pada jatuh. Jadi biar enggak jatuh mau aku kasih ini. Terus biar nanti terus dililitkan di lubang-lubangnya itu ya. Thank you.
penampakannya. Jadi nanti biar dia merambat ke sana. Dan ini mau aku kasih batu-batu putih ya, biar tampak cantik nanti. Seperti ini. Ini baru, masalahnya baru aja ditanam, jadinya belum adaptasi sama tanahnya ya. Nanti sekitar 2-3 hari lagi, insya Allah dia akan tegak. Ini kan baru 2 hari ya. Biar nanti cantik. Ini sulur dari indukannya ini ya. Mau panen cabai di atas, stok cabainya habis, jadinya mau ambil cabai. Alhamdulillah kelihatan ya, kuasa Allah sangat luar biasa. Ini kelengkengku, ada beberapa ya. Alhamdulillah buat icip-icip nanti. Dan ini buah nagaku, ada 2. Allahu Akbar. Ini tikus ini mesti ya. Lihatlah teman-teman, tikusnya ini nakal. Lihat, ini dampak dari pembantaian tikus ya. Nakal tikusnya. Kalau bisa diracun ini tikusnya. Lihat, nah ini dimakan sama tikus, diberantakin sama tikus. Allahu Akbar. Ya Allah, padahal ini kemarin ini subur sekali ya. Berarti nggak rezeki saya ini. Harus diberi pelajaran tikusnya ini. Alhamdulillah ini stroberiku semakin subur. Mau panen cabai dulu ya. Duh, kekeringan ini. Nanti sore disiram. Alhamdulillah ini calon tomat ya. 3 hari nggak hujan jadinya kekurangan air ya. Mau panen cabai karena aku mau nyayur, nggak punya cabai, mau ambil ya. Alhamdulillah kuasa Allah, inilah cabai di rumahku. Dan inilah luar biasa sekali. Ini jeruk, ini udah pada rada kisut ya, karena beberapa hari ini aku nggak ke atas. Lihat seperti ini penampakannya. Dan ini calon buah, banyak sekali ya, subur sekali, kuasa Allah pokoknya. Panen cabai di atas rumah, di rooftop. Karena anak-anak nggak suka pedas, jadi nggak usah banyak-banyak cabainya, secukupnya aja ya. Ini yang merah aku milihin. Oh ya, aku ayamku yang satu udah tak potong ya. Ini tak sayur merah, jadi aku ambil cabai ini buat nyayur ayamku. Aku mau nyayur buat ayamku yang aku potong ya, nggak aku video. Ayamku kan sebenarnya 4. Cowoknya 2, ceweknya 2. Aku potong yang cowoknya jadi tinggal 3. Kemarin juga sempat ada telurnya ya, tapi sayangnya telurnya itu pada busuk. Pertama kali bertelur, jadinya mungkin kurang pengalaman ya mboknya itu. Alhamdulillah dapat segini ya. Ini sudah cukup. Lihat, udah pada rada kisut ya, karena aku beberapa hari ini tidak di atas, jadinya seperti ini. Nggak apa-apa, nah ini bisa masih enak ya. Aduh, lumayan dapat segenggam buat nyayur merah. Oh, ini udah pada, lihat, ini bisa disemai lagi nih, biar nanti tumbuh ya. Ini yang
sudah tua. Sudah cukup, mau turun ya.